وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. يا الله أجرلك kami semua kefahaman mengenai Al-Quran. Ya Allah, terangilah hidup kami ini dengan hidayah petunjuk Al-Quran. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat dengan mukjizat petunjuk Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, walhamdulillah, syukran ala lillah. Marilah sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan selama-lamanya hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan kita bersyukur di atas nikmat limpah kurniaan Allah Subhanahu wa Taala kepada kita, yang mana Allah Taala pilih kita menjadi tetamunya yang dirahmati dan dirahmati serta dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kita diberi peluang dapat menunaikan solat maghrib berjemaah yang mana dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah mereka yang Allah Taala pilih dapat solat berjemaah. Kerana apa? Suatu nikmat yang besar Allah Ta'ala beri kepada kita, dan Allah Ta'ala tidak beri kepada orang yang lain. Maksudnya, kita hak boleh mari semayang jemaah ni, nikmat yang besar dah. Kerana apa? Sebenarnya ujian untuk nak buat perkara baik ni banyak. Orang nak buat perkara baik ni, ujian dia banyak. Tak macam orang nak buat jahat. Kalau orang buat jahat, dalam nusuk boleh buat jahat. Contohnya curi, tak payah hoyak orang. Tak payah nak kabur ke orang. Dalam gelap, tak ada tuan rumah, boleh cokeh lalu. Tapi perkara baik, ujian dia cukup banyak. Nak mari semayang jemaah, kadang-kadang awak mutu bocor. Nak mari semayang jemaah, kadang-kadang awak ujian. Tengok, nak perkara baik ni, ujian dia besar lalu. Nak buat perkara baik, ujian dia besar lalu. Tapi nak buat perkara maksiat, nak buat perkara dosa, nak buat perkara kemungkaran, tak payah. Hari ni tengok, banyaknya orang buat kemungkaran maksiat, tak payah halangan, tak payah ujian, tak payah dengan perkara-perkara yang perlu dengan berdepan masalah, tak payah. Tapi tengok dalam perkara kebaikan, semayang jemaah, nak pergi kuliah agama, kita nak buat baik, nak buat amal makruf, mari lalu ujian. Mari selalu ujian. Allahu Akbar. Sebab itulah kita kena sedar perkara baik ni semuanya melalui ujian. Tak kira siapa, Nabi ke, Rasul ke, semua diuji oleh Allah. Tadi saya jawab satu soalan. Orang tanya kita, dah guna siapa tahap berdakwah, bercinya manusia kepada orang berdakwah. Saya kata fitrah dah, saya jawab tadi. Dah sepelik lah, dalam bab agama ni memang gitu ujian dia. Saya kata apa? Nabi SAW sewaktu berdakwah nak sampaikan Islam ke kota Taif, dipekong dengan anak batu. Dipekong dengan anak batu sampai darah neleh sampai ketumik. Kena pekong di anak batu. Nak royaknya perkara baik, kena pekong, kena tagung anak batu.
nak khabar tentang Islam. Pelik apa ni saya jawab tadi. Orang tanya saya di mana siapa poster kena siap dalam Facebook. Poster ustaz mai ceramah kena siap. Becinya kepada ustaz, becinya kepada tok guru hak kuliah ceramah surah sajid. Kena siap terus. Sahabat saya tunjuk ni. Termasuklah poster saya sendiri kena siap juga. Di satu tempat masjid. Kita jawab lalu, dah usah pelik. Hak ia siap poster tapi dak darah hak kita berbadang. Nabi berdakwah sampai darah tu berbadang. Maknanya ukur situlah perkara baik ni. Memang asang garang dia ujian mari lalu. Wak jahat tak ada, wak senyak-senyak je. Curi ke, ngopok ke, rasuah ke, semua senyak-senyak. Betul tak? Tu nak bayar dalil, jangan pelik lah. Kita hak mari sejid surah, nak jadi baik, nak buat pahala kebajikan ni, ia mari ujian. Hak ujian lah kita kena faham, kita orang Islam tak boleh nak lari. Sebab itulah kita baru dikejutkan dengan berita Ustaz Muhtadar Yusuf yang mana telah meninggalkan kita, yang mana adik dia pernah kuliah di sini, Ustaz Yaakob Yusra. Ustaz Yaakob Yusra pernah kuliah sini. Yang mati ni adalah abang dia, Ustaz Muhtadar Yusuf, seorang muda, ustaz muda yang berdakwah, yang asalnya daripada Terengganu juga tapi duduk di Kedah. Dia ni sedang bina masjid. Ustaz Muhtadar Yusuf ni sedang buat masjid. Sebab apa? Asalnya nak buat surah, tapi Ustaz Azhar, Ustaz Azhar nasihat kena buat sejik lah. Jadi dia pun buat sejik. Dalam proses buat sejik, dan dia baru balik daripada Indonesia. Hak dia kemalangan ni, dia baru balik daripada Indonesia. Menjalankan misi dakwah dia. Allahu Akbar. Baru kita dapat berita dia meninggal dunia. Yang mana jenazah dia disolat, diimamkan oleh Syekh Quraim. Syekh yang berasal daripada Syria jadi imam kepada jenazah dia. Hebat. Siapa dia Syekh Quraim ni? Sanad tertinggi Quran yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak imam semayang jenazah dia ni ialah seorang sanad, pemegang sanad tertinggi yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jadi imam sembahyang dia. Dan kita harapkanlah dia ni Allah Ta'ala tempatkan dia dengan orang yang soleh, orang yang mendapat makam para-para syuhada, insya-Allah. Mudah-mudahan kita orang Islam di akhir zaman ni kita kena ambil pengajaran iktibar. Sebab apa? Umur dia baru 31 tahun. Umur dia 31 tahun. Adik dia yang mai kuliah sini tu baru masuk umur 27 tahun ni. Kalau masih mari bawah ni tu baru 26 tahun. Tiga beradik semua ustaz penceramah belaka. Di utara dia orang yang banyak berdakwah dalam bidang agama. Allahu Akbar. InsyaAllah. Kematiannya mudah-mudahan Allah tempatkan dia berkat bersama dengan orang syuhada, orang soleh. Dan kita orang Islam hak hidup lagi ni kena ambil semangat dia. Sebab apa kena ambil semangat dia? Umur 31 tahun berdakwah ke hulu ke hilir, luar negara lagi, dan umur 31 tahun dah mempunyai pusat tarbiyah sendiri, ada pelajar sendiri dan tengah bina masjid. Nak cari mana umur 31 tahun ni buat kerja gini? Buat pondok, buat madrasah, buat masjid. Allahu Akbar. Maknanya tingginya cita-cita beliau dengan agama Allah. Kita kena ingat, bukan kita nak surah sejik, tapi sejik yang ada dah surah, dah marilah. Hak ni kita dah mampu buat dah. Apatah lagi nak tengok pengorbanan dia, buat sejik terus. Hari ni sejik surah ada dah. Tolong marilah imarah. Marilah semayang jemaah. Ini nilai hak kita kena letak pada diri kita. Sebab apa? Sekecil-kecil perkara kalau kita tengok buat, apatah lagi perkara besar. Nilai situ lah. Sekecil-kecil perkara kalau kita tengok buat dah, apatah lagi perkara besar. Jadi kalau bab semayang jemaah surah sejik kita dah nak mari dah, apatah lagi nak suruh bina sejik. Jadi jauhnya kita. Oleh itu marilah pada malam ni kita ambil semangat, sempena kita telah kehilangan seorang pendakwah Islam. Kita ambil semangat dia, iaitu kita rajinlah diri kita untuk menunaikan solat sembahyang berjemaah. Dan marilah kita surah sejenis ni kita pakat-pakat hidupkan, imarahkan dia. Semayang jemaah, mari kuliah, mari dengar, biar hidup. Sebab apa nak hidup? Nak suruh hati kita dekat dengan Allah Ta'ala. Dan sebab apa nak suruh dekat dengan Allah Ta'ala? Nak ambil ganjaran akhirat. Negeri yang kita nak balik lagi, kekal abadi. Iaitu
kita nak diri kita dengan Islam ni dan negeri hak kita kekal abadi tu, kita nak menjadi tetamu Allah yang menikmati syurga Allah, insya-Allah. Barang siapa yang ingin nak duduk dalam taman syurga Allah, marilah kita duduk dalam taman syurga ni, iaitu majlis ilmu. Insya-Allah. Dan kita sambung pengajian kitab kita sebagaimana sebagaimana kita berhenti yang sebelum ni, soalan muka nakir. Yang sebelum ni kita berhenti dekat soalan muka nakir. InsyaAllah malam ni kita sambung. Tahun baru ni berhenti tahun lepas. Berhenti dah tahun 2017. Sambung kita 2018. Tahun tu. Tapi sebulan je senggang. Tahun je lain. Tahun je lain. Baik. Sambung kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم وأنه لا يقبل الإيمان عبد حتى يؤمن بما أخبر عنه بعد الموت وأوله سؤال المنكر والناكر وهما شخصان مهيبا نهائلا يقعدان العبد في قبره سويا ذا روح وجسد فيسألنه عن التوحيد والرسالة ويقولا من ربك وما دينك ومن نبيك وحما فتان القبر وسؤلهما أول فتنة نعرض بعد الموت. Artinya, dan bahawasanya tiada menerima Allah Ta'ala akan iman seorang hamba itu hingga percaya ia dengan barang yang mengkhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dia daripada Allah Ta'ala, iaitu segala khabar yang kemudian daripada mati dan permulaan yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian daripada mati, iaitu pertanyaan mungkar dan nakir, iaitu dua orang malaikat yang sangat hebat keduanya itu lagi menakuti, yang menduduki ia akan mayat, yang dalam kuburnya akan duduk yang betul dalam keadaan mempunyai ruh dan jasad. Maka bertanya keduanya akan mayat itu atas keesaan Allah Ta'ala dan atas risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkata keduanya bagi mayat itu dengan katanya, soalan yang pertama, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka, artinya siapa Tuhan kamu dan apa agamamu dan siapa nabimu. Ini tiga soalan yang akan ditanya oleh malaikat muka dan nakir kepada kita dalam lubang kubur kayak gini. Soalan ni kita kena ingat, soalan yang kita akan berdepan seorang sama seorang. Seorang sama seorang, sebab dalam lubang kubur kita tidak ada peneman. Tak ada teman, mau ayah ke, nabi ke, rasul ke, pemimpin ke, ulama ke, ustaz, tak ada. Tak ada jadi teman. Kita dengan diri kita sendiri dalam lubang kubur. Jadi kita kena ingat, soalan ni wajib kita akan berdepan dan kita akan tahu di manakah diri kita sebenar bila kita berdepan dengan malaikat muka dan nakir. Kerana apa? Kerana soalan ni bukan kita yang tukang jawab. Hak jawab ialah amal kita. Hak jawab pahala kebajikan kita, hak hidup atas dunia, dia akan jawab. Bukan kita yang tukang jawab. Jasad ni adalah makanan cacing, makanan ulat. Jasad makanan cacing, makanan ulat dalam bumi. Tapi hak jawab kagi segala kebaikan hak kita buat atas dunia. Hak jawab kagi pahala kita, hak kita buat, hak kita ripung atas dunia, hak dia tukang jawab. Oleh itu kita kena ingat, soalan muka nakir ni bukan macam soalan periksa. Bukan macam soalan periksa. Hari ni kita kena ingat, atas dunia cuba kita renung diri kita ni. Diri kita macam mana? Kita berdepan dengan kehidupan hari ni
Yang mana kehidupan atas dunia ni, kita boleh lagi pergi ke hulu ke hilir, kiri kanan belakang depan, tapi lubang kubur tanah akan menghimpit sehingga berselisih tulang rusuk. Allahu akbar. Dalam lubang kubur lagi tanah himpit kita sehingga selisih tulang rusuk. Nak lari mana kita? Sebab itulah ingat, lubang kubur ni ada sebahagian yang mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, barang siapa yang ahli syurga, dia akan menikmati sebahagian taman-taman syurga. Barang siapa yang ahli neraka, dia akan dihidu wap atau bahan bakar daripada api neraka. Disebut dalam hadis Nabi, iaitu lubang-lubang daripada neraka jahanam. Allahu akbar. Jadi sebut lubang-lubang daripada neraka jahanam ni, ingat molek. Bukan lubang macam tergali telah lenyu patah. Lubang kita gali telah lenyu patah, tak apa, sebelah baru jumpa telah dah. Ingat, lubang api neraka jahanam disebut oleh hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah. Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, satu kisah nak riwayat ni, dalangnya lubang neraka jahanam ni, dengar molek mana ni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama dengan 2-3-4 orang sahabat pergi dekat Nabi. Lalu Nabi SAW tanya Abu Hurairah dengan sahabat, wahai sahabatku, mu tahu tak benda apa aku dengar ni? Gum. Bila Nabi tanya Abu Hurairah dengan sahabat, benda apa? Abu Hurairah ni orang cerdik. Dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih mengetahui. Abu Hurairah jawab balik depan Nabi, mu lebih tahu daripada aku, wahai Rasulullah. Lalu Nabi kata apa? Aku dengar detuman. Detuman ini netu. Gem. Gema. Netu. Sesungguhnya aku dengar detuman tu ialah batu yang ditohok, yang dibaling dalam neraka jahanam, yang 70 tahun dulu baru jatuh hari ini. Allahu Akbar. Bayangkanlah. Nabi jawab depan Abu Hurairah, dalangnya neraka jahanam, hok dia dengar jatuh tadi, batu tu ditohok 70 tahun dulu. 70 tahun dulu tohok, baru jatuh hari itu. Maknanya, dalamnya neraka jahanam tu, tohok batu daripada permukaan atas, 70 tahun baru jatuh. Dasar, patak neraka jahanam. Allahu Rabbi. Bayangkanlah. Ini hadis sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dalamnya neraka jahanam tu, 70 tahun. Baru jatuh anak batu, tohok daripada hari tamu. Allahu Rabbi. Masya Allah. Kita kena sedar. Sebab itulah lubang kubur ni, hadis Nabi sebut, sebahagiannya orang yang ahli maksiat, orang yang dapat azab, dia rasa dah panah api neraka jahanam tu. Panah api neraka jahanam tu, mari dah kat lubang kubur dia. Untuk siapa? Yang melakukan dosa maksiat kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Oleh itu kita kena ingat, yang pertama kata hadis ni, ayat ni, man rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Soalan pertama hak malaikat mukanaki akan tanya kita. Baik, soalan pertama ni kita kena ingat, bukan calang-calang malaikat hak tanya. Malaikat tanya ni hak jaga dah bahagian roh dah, lubang kubur dah. Malaikat hak jaga bahagian kubur dah, muka wanaki. Soalan yang ditanya ni oleh malaikat mukanaki ni, hak bahagian khusus dah jaga kubang kubur kita. Allahu akbar. Nak kabarnya, bila malaikat tanya man rabbuka, siapakah Tuhan kamu, ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, barang siapa yang tidak mempunyai amal soleh, barang siapa hak dak semayabang atas dunia, barang siapa hak buat maksiat, dak nak jawab soalan ni. Dak nak jawab. Sebab apa? Sebab tu kita kata ni, hak tukang jawab bukan jasad kita. Hak tukang jawab pahala kebajikan kita, amal soleh kita. Oleh itu, kalulah orang yang hidup atas dunia dok semayang bang, cuba tanya dia, nak jawab gua mana lagi? Nak jawab gua mana? Kita jangan buat sama macam kita jawab nikah. Ingat molek. Kadang-kadang tak apa ustaz, kita boleh jawab macam soalan jawab nikah. Dok. Soalan jawab nikah dok lepas jawab yang pertama tok imam akad yang kedua, betul tak? Soalan kita tengok, kita akad nikah. Bila kita akad nikah, dok boleh yang pertama sakok, aku terimalah akad nikahnya selo. Dok tupik ya.
aku terima lah akan nikahnya selok. Dok kata benda dah. Baik, Tok Imam kata semula. Betul tak? Kita boleh akad semula. Ha, maknanya, itu soalan baru akad nikah. Kita jawab nikah. Lepas tu Tok Imam pun akad semula akan lagi. Aku nikahkan akan nikah, senyap. Lepas tu, terima. Kita pun Tok Imam juk tangan pada debor. Dia main aku, aku. Aku, tak boleh main dah. Tak boleh nak jerawat. Tak boleh nak jawab. Aku terima akan nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Tak boleh nak jawab sekarang. Padahal kena njuk Tok Imam, gom. Berdebor mari, sakok lalu butin lekong. Tak tubik lalu suara. Dua kali. Tok Imam pun kata, tak apa. Tenang, tenang. Pergi mandi air koloh dulu. Oh. Pengantin pun pecah baju Melayu, mandi air koloh terus. Tak boleh nak jawab. Panasan debor ni. Tok Imam pun tunggulah peluh dahi Tok Imam. Tak apalah, sabar lagi. Pengantin pun sudah mandi, pakailah baju akad nikah semula. Gi ngadak Tok Imam naik atas pelamin. Tok Imam pun baca semula. Aku nikahkan dikau sekian bin fulang bin fulang. Dengan si fulang bin fulang. Dengan mas kahwin. Kita pun gang akad. Ho. Laju selalu. Aku terimalah akad nikahnya dengan mas kahwin yang terbuk situ. Ho. Soh. Soh lalu. Nak kabur. Tiga kali jawab, baru sah nikah dia. Sebab apa gitu? Sebab baru akad nikah. Dan lepas yang pertama, boleh kali kedua. Sakok kali kedua, boleh lagi akad nikah kali ketiga. Tu baru soalan akad nikah. Baru jawab, hak kita akad nikah. Ning, hadis hak kita baca mana ning? Soalan muka nakik. Barang siapa yang tak dijawab soalan yang pertama, sekali kena tikam di tukar muka nakir, 70 hasta masuk dalam bumi. Allahu Akbar. Soalan pertama kalau dia jawab, sekalinya godang di tukar tuk muka nakir, 70 hasta masuk dalam perut bumi. Ni hadis Nabi sebut. Allahu Akbar. Kita jangan buat main-main atas dunia. Kena fikir dah lagi kita akan pergi sini. Hadis yang kita baca ni, kita akan pergi sini. Soalan muka nakir ni, kita akan depan belaka. Seorang-seorang kena belaka kat gini. Sebab itulah, jangan buat sedap gamuk atas dunia. Kadang-kadang, ada juga orang jenis bengong. Tak apa sedap, kita pakai tulis. Atas dunia kita tulis, nak mati ke kita wih. Ketua imam, orang jenis leking, suruh burahkan dia. Hodoh, buat main-main. Dia pesan ketua imam, tak apalah kalau aku mati kat gini. Soalan untuk muka nakir tu, mumpulahkan dia aku dah. Aku pesan dah tu, aku dah kerti nak tu, nak baca jawi, mu tulis rumi, mu selit lah kat kepala dalam kanda aku. Hodoh. Dia pesan ke Tok Imam, dia baca leking. Dia wakpa presa SPN ni. Mana boleh? Ingat, kita bukan akan jawab dengan keadaan mulut lisan. Amalan kita akan jawab. Oh, nak praktik punya pasal, siapa tinggal buat siap ke Tok Imam, suruh bersurat soalan muka nakir, palihkan dia. Hodoh. Ada juga orang bengong. Baik, kena ingat, soalan ni, amalan kita akan jawab. Bukan diri kita yang jawab. Jangan buat main-main. Ada juga jenis praktik. Tak apa, Ustaz. Duduk saja rumah kita praktik ya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah Ta'ala Tuhanku. Aduh, praktik. Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Islamlah agamaku. Ha, praktik. Wa man nabiyuka, dan siapakah nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari duduk atas lambu, bela-bela ikat buka, bela-bela praktik. Aduh. Bela-bela pergi ke laut, bela-bela praktik. Bela-bela bila sebeh, bela-bela praktik. Soalan, ingat. Sejauh mana kita duk belajar bab soalan ni, sekiranya dak semayang bang dak nak jawab. Kita belajar dah sampai buih mulut pun soalan muka nakir, kalau kita dak semayang bang dak leh nak jawab. Jangan buat main-main. Sebab itulah kita kena sedar dari sekarang amalan kita ni yang menentukan kita tak boleh jawab ke dak. Tu kita kena selesai. Hak kita duk semayang bang, duk sedekah jariah, kita duk infak fi sabilillah, kita duk gi, kita duk puasa bulan Ramadan, kita buat haji buat umrah, hak ni akan menentukan kita boleh jawab dak soalan muka nakir. Jadi man rabbuka, siapakah Tuhan kamu ni? Ingat, sebab apa soalan ni ditanyakan kepada kita? Kerana inilah yang membezakan kita dengan agama lain. Yang mana orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani,
orang Majusi, orang Hindu, Buddha, Kristian, serema soalan ni dak lepas neraka. Sebab itulah orang kafir seremanya dalam neraka. Ha, faham boleh? Orang kafir semuanya dalam neraka. Sebab soalan yang pertama, man rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Pok-pok kafir ni bukan Allah Ta'ala Tuhan dia. Jadi bila Allah Ta'ala bukan Tuhan dia, bermakna semua orang kafir ialah neraka. Tak ada orang kafir masuk syurga. Sebab soalan pertama ni dah lepas dah. Tuhan dia bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, sebab itulah soalan ni kita kena sedar nilai Islam yang ada pada kita. Kita orang Islam akhir zaman, kita kena tengok Islam yang ada pada kita. Sebab Islam je yang selamat dunia dan akhirat. Allah Ta'ala jamin dalam Quran, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya satu-satu agama yang diterima di sisi Allah ialah Islam. Maknanya Islam ni jamin kita dunia akhirat. Maknanya soalan pertama, siapakah Tuhan kamu, mesti dengan Islam dulu. Mesti dengan Islam dulu. Kalau dah Islam, dah lepas soalan ni. Sebab apa? Kalau dah Islam, dah lepas soalan ni. Sebab mana mungkin boleh jawab sedangkan kita dah beriman pada Allah. Faham tak? Mana mungkin kita boleh jawab soalan ni sedangkan kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, jadi man rabbuka, siapakah Tuhan kamu ni, mesti jawapan dia, kita ni mesti Islam baru boleh jawab, iaitu Islam agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, barulah betul. Baik, wa ma dinuka, dan apa agamamu? Soalan yang kedua akan ditanya oleh malaikat muka dan nakir, iaitu dan apa agamamu? Sebab tu kita kata Islam ni agama yang daripada Allah, disampaikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Bermakna agama Islam ni ia tak nak cerai tangga dengan nabi dengan rasul. Ingat eh? Agama tak boleh nak berpisah dengan nabi dan rasul. Sebab hak je bawa dia, nabi dan rasul. Oleh itu, wa ma dinuka, dan apa agamamu, mestilah kita dengan Islam. Baru betul. Kalau tidak dengan Islam, selain daripada agama Islam, tak boleh nak jawab juga soalan ni. Sebab tu jangan main-main dengan Islam. Hari ni kita tak pelik orang mempersenda-sendakan Islam. Orang memperlekehkan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Islam. Tak pelik hari ni. Kita tak pelik hari ni. Bahkan sebahagian manusia akhir zaman, disebut oleh ulama, ramainya manusia akhir zaman yang meninggalkan Islam. Hari ni ramai berhijrah tinggal Islam. Kita tak pelik. Sebab itulah soalan yang kedua, wa ma dinuka, kita kena ingat pada diri kita, hak mana mari malam ni, jangan buat Islam. Siapa hak buat Islam, dia nak jawab kaki lubang kubur. Ingat, jangan buat Islam. Siapa yang buat Islam, dia nak jawab soalan ni dalam lubang kubur ni. Ha, sebab hari ni ramai hak tak faham Islam, dia tinggal perjuangan Islam. Allah lah, tinggal perjuangan Islam lagi, nak jawab guana lubang kubur ni. Wa ma dinuka, apakah agamamu? Tak boleh nak jawab. Ingat molek. Sebab itulah kita jangan buat main-main perkara agama ni. Perkara agama, Syekh Dr. Yusuf Qadawi ia bahas dah. Jangan bermain dengan agama. Orang yang main dengan agama, silap-silap air bulan jatuh kufur. Silap-silap air bulan jatuh syirik. Silap-silap air bulan jadi kafir terus. Silap-silap hari bulan jadi munafik. Ha, orang terang panggil munafik. Ha, kalau bahasa kita, munafik. Ha, ia mati dengan Q. Kalau bahasa Melayu kita, Q. Kalau bahasa Arab, mati dengan Ain. Munafik. Ha, maknanya sini, orang munafik ni orang yang pura-pura dengan Islam. Ha, ia pura-pura dengan Islam. Hak ni paling bahaya di akhir zaman. Yang mana nilai agama sendirinya gugur pada orang munafik. Allahu Akbar. Sebab tu lah Tok Guru, Ustaz duk baca semua pesan molek. Mu jangan jadi orang munafik. Mu jangan jadi orang munafik. Tok Guru, Ustaz duk baca semua bab munafik ni. Sebab apa? Orang munafik ni tak ada nilai Islam pada dia. Tertengok IC sama macam kita. Warga negara Malaysia. Status agama Islam.
Tapi munafik, bila munafik gugur habis, tak ada Islam. Ha, ni bahayanya orang munafik. Patut tanya pula, "Ya ustaz, hamba tak faham munafik, munafik kenapa ni?" Munafik ni lah pura-pura Islam. Orang semayang ya semayang. Orang puasa ya puasa. Orang keluar zakat ya keluar zakat. Orang pergi haji ya pergi haji tak. Orang pergi umrah apa nama 5 tahun sekali, ya tiap-tiap tahun pergi umrah. Tapi bila sebut Islam, ah Islam nak dipakai akhir zaman. Ah tah. Ni orang munafik, pura-pura je buat ibadat. Ah ha, pura-pura je semayang. Bila kata ah ni hadis Nabi kena pakai huduk ni, ada boleh pakai huduk dak maju negara. Munafik. Ni ciri-ciri orang munafik. Kita kena sedar sikit. Ah ha, patut ulama kata pula Quran dan hadis Nabi ni wajib kita ikut. Kita pun kata ulama ni dak betul, menyesatkan pula. Habis punuh kita jadi munafik habis. Sebab apa? Kita pergi tuduh ulama hak betul tu munafik. Kita pula jadi munafik. Allahu akbar. Sebab itulah kita kena faham molek akhir zaman ni ramanya orang munafik. Ha? Yang pura-pura berlakon dengan agama Islam sedangkan Islam tu gugur daripada diri dia. Allahu akbar. Ha, jangan buat main-main eh. Jadi wa ma dinuka, dan apa agamamu? Kita mesti ingat Islamlah agama kita yang dibawa oleh nabi-nabi, rasul-rasul, dan yang terakhir yang bawa Islam kepada kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah penutup nabi yang bawa Islam kepada kita sebelum kiamat. Maknanya sini, selepas Nabi Muhammad, barang siapa yang tinggal Islam, orang ni tidak akan boleh jawab soalan yang kedua. Ah, ha, barang siapa yang selepas wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kembali kufur, dia syirik, dia menyekutukan Allah, sudah barang tentu soalan yang kedua ni dah nak jawab. Sebab itulah peristiwa ni terjadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi wafat, khalifah yang pertama diambil alih oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Sewaktu Saidina Abu Bakar jadi khalifah yang pertama, pemerintah, gubernur, perdana menteri waktu tu, zaman Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, ramanya manusia jadi murtad, balik pada agama tok nenek moyangnya, sembah berhala semula. Allahu akbar. Ni disebut dalam sirah Nabawiyah. Kita buka kitab sirah Nabawiyah, kita tengok sejarah Islam. Selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar jadi khalifah pemerintah yang pertama selepas Nabi, ramanya hak menentang, ramanya hak tinggal ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagiannya disebut dalam sirah Nabawiyah, balik semula sembah berhala. Balik semula sembah berhala sebahagian, dan yang disebut dalam kitab sirah Nabawiyah. Maknanya Nabi Muhammad wafat, balik semula ajaran tok nenek moyang dia sembah berhala. Tu Nabi baru wafat nak royak ni. Hari ni Nabi tinggal kita 1400 tahun lebih dah. Bila Nabi tinggal kita 1400 tahun lebih dah, dak peliklah hari ni. Dak pelik hari ni, ramai orang hak tinggal Islam. Nabi wafat sekejap je, ramai dah tinggal Islam. Hari ni 1400 tahun lebih dah, kalulah manusia tu sebahagiannya dunia ni hak tinggal Islam, hak lawan Islam, dak pelik eh. Dak pelik. Sebab jarak kita ni 1400 tahun lebih dah. Masa tu panjang, lama dah. Tak pelik hari ni sebahagian manusia tinggal Islam. Tak pelik. Sebab zaman Nabi ada dah tunjuk dalil contoh, apatah lagi zaman kita. Tak? Zaman kita lagilah hebat. Sebab tu lah hari ni beraninya orang cakap bab Islam sedangkan dia tu bukan Islam dah. Tengok hak baru ni dalam surat khabar internet Facebook. La ilaha illallah. Macam-macam tu bit. Hak kata tak nak cakap. Hak kata tak nak zikir dengan kalimah Allah. Ni sebahagian manusia ke zaman. Tak nak zikir dengan Allah pula. Macam-macam. Dia mari ambil hujah kat mana. Tahu dalil kat mana. Sedangkan kitab kita baru ni. Ni kitab ni. 18 muka surat khabar bab zikir Allah. Dalam kitab ni. 18 muka surat. Khabar bab zikir Allah. Boleh ke dia yang kata tak boleh zikir Allah? Tak ada makna, tak ada fadilah. Astaghfirullahalazim. Tu kata nilai Islam akhir zaman. Kau lama kau jauh dengan Nabi. Sebab apa? Sebab tinggal Islam. Tu je.
Duk ikut ke demokratik, duk ikut ke par, apa ni perlembagaan hak manusia mereka sendiri, tinggal Quran, tinggal hadis Nabi, sesat gitu ya. Allahu akbar. Wa na'uzubillahi min zalik. Sesat gitu je manusia akhir zaman. Sebab itulah kita orang Islam akhir zaman ingat molek perkara ni. Sebab hak ni menentukan kita lubang kubur lagi. Bila kita tinggal hak soalan yang kedua, wa ma dinuka, nak jawab gua ni. Ha, kena sesat dulu ni. Baik. Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Iaitu Islam yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi musallatu wassalam. Jadi kita orang Islam akhir zaman, soalan yang kedua ni kita kena betul atas dunia dulu. Atas dunia ni kena betul dulu. Betul macam mana? Betul dengan Islam hak nabi tinggal kita, iaitu berpaksikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan ni kena ingat molek. Wa ma dinuka. Soalan ni juga setengah ulama sebut, apabila berlakunya pertembungan antara manusia dengan malaikat disebut hadis Nabi, sewaktu malaikat ni soal, manusia hok kena soal tu, yang mana tidak ada amal soleh, yang mana tidak ada pahala atas dunia, waktu kena soal tu jantungnya pecah dah. Jantung tu pecah dah. Maknanya sini soalan muka nakir ni, dia tanya bukan tanya macam kita hari ni, mu nak pergi mana? Dah. Malaikat muka nakir ni, muka dia tu gerung dah. Backing dia ni menggerung dah manusia hak dia tanya tu. Allahu akbar. Maknanya kita ingat molek soalan ni. Hari ni kita boleh lari sebab atas dunia. Lubang kubur lagi nak lari mana? Lubang kubur lagi agak-agak nak lari mana? Kalau kita dengarlah soalan ni duk berapa patah. Belang-belangai ke buluh, belang-belangai gelama, sapa pukul 9 malam, gelama tengah makan, air nyuruh pasang, ho, sakut upang, gogo makan, sakut upang makan, dua ikan gelama tau. Suka sangat kita ngai gelama, malang. Tiba-tiba tengah ngai sedap, dengar kok linga kiri, dengar, wama dinuka, gamuk-gamuk tengah ngai sedap lagi tau. Dah paling kiri, paling kanan, tak ada orang ni. Mari mana soalan wama dinuka ni? Mari soalan pula dengan garak, dengan kasar, dengan keras. Wama dinuka. Pendek kata, jorang pah mana, ikan pah mana, tembok lari dulu bawah. Maknanya takutnya kita bila kita paling kiri, paling kanan, dok tengok orang tak ada. Betul tak? Malang gelap boleh. Kalau ada saing sebelah tak apa. Boleh kita kata, oh saing Adi kata, oh, buat gurah kat aku. Ha, boleh kata ke saing. Ni, paling kiri kanan, saing tak ada. Tiba-tiba dengar kok linga kiri. Wama dinuka. Ha, memang tinggal jorang, tinggal ikan, lari di tampukan. Maknanya, takutnya kita, bila kita tengok, perkara tu dah nampak dengan mata kasar. Betul tak? Dah nampak mata kasar. Memang lari. Hani kata atu raya. Hani kata polong. Hani kata atu pari. Macam-macam tu pergi atu. Takut punya pasalnya reka atu lah. Nak royak. Tu baru kita tengok. Hak kita takut tu perkara dunia. Boleh lari lagi. Kayak gini lubang kubur. Wama dinuka. Nak lari mana? Nak lari mana kita? Sebab tu lah kita kena sedar sekarang. Perkara ni wajib terjadi. Ha, akan berdepan kita nafsi-nafsi. Masing-masing kena berlaku soalan ni. Gamuk-gamuk boleh jawab dah. Sebab tu lah, jangan main-main soalan muka nakir ni. Atas dunia, perkara dunia, kita boleh lari lagi, boleh bertolak ansur lagi. Tak betul, kita boleh betul atas dunia. Lubang kubur, kalau tak betul, kena katok lalu. Jangan main-main. Tak betul atas dunia, kita boleh betul lagi. Contohnya hari ni, kalau kita isi barang permohonan, tak betul, boleh robah, boleh padang, ambil barang baru isi. Hari ni atas dunia nak orang musim ni, dah lama ni nak bagi barang ni. Ni musim nak bagi barang, dah lama ni pitih ni. Nak royak, dak betul IC ke, foto stick tinggal ke, barang ngesoh JKK dak cok ke, boleh pergi cok semula. Terus perkara dunia, tapi dalam lubang kubur, dak betul atas dunia,
kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, itulah kita kena sedar sekarang. Ha, atas dunia kita ada peluang lagi tepat betul. Atas dunia kita ada masih lagi banyak cara kaedah untuk nak betul. Ha, sebab itulah kita disyariatkan sembahyang taubat banyak-banyak. Sebab itulah kita kena istighfar banyak-banyak. Nak robah ni, nak padang dosa kesalahan hak kita buat. Waktu kita wirid, Astaghfirullahal azim. Benda apa maksud dia tu? Ya Allah, aku bertaubat padamu ya Allah. Ya Allah, aku minta ampun denganmu ya Allah. Tu maksud dia. Istighfar tidak baca Astaghfirullahal azim. Tu maksud dia. Kita minta maaf, minta ampun dengan Allah. Minta dia padamkan, robah balik dosa-dosa kesalahan kita buat atas dunia. Ni sebab itulah kita kena ingat soalan yang kedua ni. Tolong saya pesan pada diri saya, muslimin semak hak marilah ni, banyaklah bertaubat pada Allah Taala. Banyaklah istighfar kepada Allah Taala, minta maaf, minta ampun. Supaya dalam lubang kubur lagi kita jadi hamba-Nya yang Allah Taala terima taubat atas dunia. Tu kita kena ingat. Allah Taala terima taubat kita atas dunia, insya-Allah kita selamat lubang kubur. Kalulah orang tu sewaktu hidup di atas dunia dak rajin pun minta maaf, minta ampun dengan Allah Taala. Hak ni berat. Sebab tu kita kena ingat. Lupa saya nak khabar sekali lagi. Bila kita masuk tahun baru ni, nak pesan malam ni. Siapa-siapa hak masuk tahun baru ni, hak masih hidup, tolonglah sembahyang taubat walaupun 2 rakaat. Saya pesan dah baru ni tempat masjid surah hak saya kuliah ni. Tolong eh. Sebab kenapa? Nak padang tu hak tahun 2017. Nak suruh Allah Ta'ala terima taubat kita, padamkan segala dosa-dosa kesalahan kita hak tahun lepas, iaitu tahun 2017. Bila kita masuk tahun baru, tahun 2018 ni, siapa-siapa hak dak sembahyang taubat lagi, dak minta maaf, minta ampun lagi dengan Ta'ala, malam ni tolong masa ada ruang ada ni, balik karang, ambillah air sembahyang, sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Usalli sunnata taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku semayang sunat taubat 2 raka'at kerana Allah Ta'ala. Semayang sunat taubat raka'at pertama lepas Al-Fatihah, baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, surah Al-Qadar, untuk nak lebur dosa. Ni ulama' sebut, ulama' sebut nak suruh lebur dosa, raka'at pertama bacalah surah Al-Qadar, iaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai habis. Rakaat kedua selepas Al-Fatihah, bacakanlah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, sampai habis rakaat kedua. Sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Lepas sembahyang sunat taubat, doa dah lepas sembahyang tu Lepas sembahyang tu doa, minta maaf, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Barulah betul diri kita. Kita bimbang masuk tahun baru duk galah lagi dosa hak tak lepas. Allahuakbar, rugi kita. Masuk tahun 2018, dosa hak 2017 duk galah lagi tak belakang. Sebab apa galah lagi? Tak minta maaf, tak minta ampun dengan Allah Taala. Kita dikira hutang lagi tu. Ingat eh? Kita dikira hutang lagi dengan Allah Taala apabila kita tak minta maaf, minta ampun dengan Allah Taala. Baik, cara nak lesa hutang, mestilah kita bayar dengan taubat. Mestilah kita bayar dengan mohon maaf dengan Allah Ta'ala. Sama juga atas dunia. Atas dunia, kalau kita hutang piti orang, wajib bayar. Sama juga dengan Allah Ta'ala. Wajib kita taubat. Bukan sunat taubat ni, wajib. Inna taubatan nasuha al-mu'minun fil akhirah. Hendaklah kamu bertaubat dengan taubat nasuhah sebelum kamu balik kepada akhirat. Tu kita kena sedar. Kita kena taubat sebelum kita balik akhirat untuk nak lesa hutang kita dengan Allah Taala. Samalah kita hidup atas dunia. Kalau kita ada hutang dengan sesama manusia, wajib selesa dulu. Sebab sakup akhirat tadi. Kalau kita ada hutang pitih dengan orang, bayarlah, jelaslah hutang tu. Sama ada kita mampu tak mampu, ia ada kaedah dia. Kaedah dia, kalau kita ada hutang dengan sesama manusia, kalau kita nak bayar sekaligus, bayarlah asu-asu, asurang. Orang lain panggil asurang. Bayar secara asurang, sikit-sikit. 50 hiyar ke sebulan, tak mampu 20 hiyar ke sebulan, asalkan kita bayar.
Hak menjadi masalah, kita berhutang dengan manusia tapi sengaja tak berbayar. Hak ni berat penyakit. Dia sengaja tak berbayar. Jadi saya pitih. Ada juga ni, hak bengong. Pitih ada sayang. Dia tahu dia hutang. Tapi dia sengaja tak berbayar. Hak gini tangguh dosa dengan Ta'ala. Jangan main-main. Ada pitih, wajib bayar. Walaupun sikit-sikit. Tak bayar habis pun apa? Bayar beransuran. Niat nak bayar tu penting. Ni dah. Hak kita nak sukanya. Banyak perkara ni, kis ni main pondok saya. Bila main pondok, ustaz boleh dah ikhtiar. Nak ikhtiar kenapa tu? Allah ustaz, ambil orang hutang pitih. Ni kejadian benar ni, di pondok saya. Dia mari ngadu kita. Ustaz, ambil ni ada masalah sikit. Nak minta tolong ustaz buat ikhtiar. Kita pun tanya, ikhtiar kenapa? Kita kan kena berobat jin. Ingat kena berobat atur raya. Ingat kena mapas saka. Rupa-rupa tajuk lain. Tajuk kenapa? Ustaz nak minta tolong ikhtiar. Orang payuh-payuh hutang ustaz. Kita minta dah. Bila kita minta, ia pula makin hamung kita. La ilaha illallah. Tuan yang minta hutang ni kena makin hamung. Inilah manusia akhir zaman. Tak reti bak dosa. Tuan ni pergi minta hutang. Minta bayar hutang. Hajar hutang, makin hamung. Supaya seranuh pula. Akan balik tu. Sepatutnya, mu tak boleh bayar hutang, mu jangan pergi makin hamung. Ni dah lah mu tak boleh bayar hutang. Mu pergi makin hamung pula, hak beri pitih ke mu hutang. Astaghfirullahaladzim. Saya tanya dia, dah banyak mana hak hutang tu? Dah banyak mana ustaz? 11 juta. Allah. Mujur dah mampu kita. Maknanya 11 juta hutang. Ni, angka paling besar hak pernah saya terima di pondok saya. Dia tunjuk statement bank kejut kita dengar. Tengok statement 11 juta pitih. La haula wala quwata illa billah. Hak berhutang tu bukan orang miskin, orang kaya. Tapi jenis payah bayar hutang. Nak berhutang pandai. Tak bayar liuknya lah. Bila dia minta, dia sumpah pula. La haula wala quwata illa billah. Nak royak ni angka terbesar hak saya terima. Hak 2 juta. Hak 300,000-400,000. Memang berlambak. Banyak sangat kes ini maikat saya. Tapi asal belak tu. Hak kecek-kecek. 200 ribu. 500 ribu. 1.2 juta. Hak tu kecek. Hak ni 11 juta. Statement dia tu ada lagi pondok saya tu. 11 juta terus hutang. Allahu Akbar. Rengges kat joket Terengganu. Hutang dia. Hak kena ni Terengganu. Bukan jauh-jauh ni Terengganu. Allahu Akbar. Sekali lagi saya tegur. Kalau tuan dia tengok live malam ni, tolong sedar. Kalau tuan dia tengok live malam ni, tolong sedar. Bukan saya nak kabur hadiah, nak royak bah hutang. Wajib bayar hutang. Jangan buat main-main. Siapa yang nak bayar hutang, kata hadis Nabi, riwayat Bukhari. Ingat eh? Nabi sebut dalam hadis dia, yang diriwayatkan oleh Bukhari. Barang siapa yang bersakut dengan hutang, niscaya akan ditahan di depan pintu syurga. Kena tahan lagi pintu syurga. Orang yang ada hutang atas dunia. Jangan buat main-main bak hutang ni. Dalam akhirat lagi, orang yang ada hutang, Nabi kata, depan pintu syurga, kena sakut lagi di penyakut. Penyakut ni ialah penyakut orang yang tak bayar hutang atas dunia. Kena sakut. Nak masuk syurga lele lah. Ni, Abu Hurairah sebut. Nak masuk syurga lele lah, kena sakut. Terik waktu bit luar. Bang dah syurga ni. Syurga depan pintu lah. Bang lah. Allah wanginya bau syurga. Tiba-tiba berok mari nyakut ikat gigi ke belakang. Mari nyakut ikat gigi ke belakang. Berok sakut. Tembuh belakang. Nyakut dia kata-kata. Mudah selesai lagi hutang atas dunia. Baik nak. No. Kena kita. Ni. Kita akan depan kat lagi. Nyakut bahang atas belakang. Nyakut cakap. Mudah selesai lagi hutang mu atas dunia. Baik nak. No. Nak masuk syurga lelih dah sakut lagi bak hutang. Oleh itu ingat deh. Bila kita baca hadis ni, tolong beringat. Sebelum kita mati, selesai dulu. Tak gini, sakut habis ni. Sakut habis. Wa ma dinuka. Baik, soalan yang ketiga. Wa man nabiyuka. Wa man nabiyuka. Dan siapakah nabimu? Baik, atas dunia kita boleh jawab. Ustaz, aku baca hari-hari dah dalam tahiyat. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, kekasih Allah. Baik no, ya bilang atas dunia. Ya bilang atas dunia. Bilanglah atas dunia. Taimu semayang, mu boleh bilang. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, pesuruh Allah, kekasih Allah. Ya bilang. Atas dunia boleh bilang. Tapi
akhirat lagi siapa-siapa dok ikut Nabi Muhammad dok nak jawab. Atas dunia barang siapa yang tolak akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirat lagi lubang kubur dok nak jawab. Jangan main-main. Sebab dah perkara sunnah Nabi ni kita jangan condemn. Jangan pelekeh. Sebab hari ni ramai sangat orang dok condemn sunnah Nabi. Nak-nak bab perkara yang hadis sahih dah. Dia kata bukan hadis sahih. Ni berat ni. Hadis sahih dia kata bukan hadis sahih. Contohnya bab zikir ni. Bila bab zikir seorang ustaz tu dia kata tak ada boleh zikir Allah. Kalau zikir Allah tak ada memberi manfaat, tidak memberi kaifiat, tidak mendatangkan makna maksud. La ilaha illallah. Sedangkan Nabi bawa zikir Allah. Dia kata tak nak zikir Allah. Ni kata ustaz ni pelik ni. PhD oh, doktor. Nak royaknya kalulah manusia ni tolak akan sunnah Nabi, nak jawab guana ni soalan ni. Oh, pelik sungguh. La ilaha illallah. Dia kata bukan daripada ajaran Nabi. Maknanya sini jangan buat main-main. Perkara sunnah Nabi ni jangan buat main-main. Siapa buat main-main dengan sunnah Nabi memang confirm, memang sahih. Jadi nak jawab soalan yang ketiga ni. Wa man dinuka wa man nabiyyuka? Dan siapakah nabimu? Memang tak nak jawab. Sebab apa dia jawab? Atas dunia dialah orang hak condemn, orang hak pertikai akan sunnah Nabi. Atas dunia dialah hak lawang, hak tolak teruh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas dunia dialah hak tak ambuh beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ikut saja sunnah Nabi. Berhidaah ikut sunnah Nabi, iaitu bab poligami. Nikah pak. Ho. Hak ni memang ikut sunnah Nabi bah. Ho. Bab nikah pak ni akad ibu jari depan Tok Imam. Celaka sungguh. Tok Imam baca kitab bab poligami tajuk. Dia duduk ngilar belakang. Kah ngilar. Rupa-rupanya kena juh dia. Tok Imam baca malam tu bab poligami. Ho. Akad gini ni. Orang katalah alhamdulillah ya akad ibu jari. Wak pada sungguhnya nak nikah pak. Ho. Duduk belakang akad ibu jari. Saya di sebelah. Tengah ngeruh tidur. Krom. Krom. Dengar saya akak ibu jari. Akak ibu jari atas. Tak tahu nak apa saya akak ibu jari. Akak ibu jari atas. La ilaha illallah. Laju je. Kalau tu imam baca. Bab poligami. Nikah dua. Nikah tiga. Nikah empat. Siapa saya yang tidur tepi. Tengah ngeruh. Akak ibu jari juga. Ho. Nak royaknya bab poligami. Tapi nak royak ke muslim-muslimat, jangan kita ikut sunnah Nabi dalam perkara syahwat saja. Ingat eh? Jangan kita ikut sunnah Nabi dalam perkara nafsu syahwat kelazatan saja. Sedangkan perkara hukum, perkara hudud, perkara apa namanya yang mensabitkan syariat Islam, kita tak pakai sunnah Nabi. Barang siapa yang tolak akan sunnah Nabi perkara syariat, perkara hukum, tidak akan boleh jawab soalan nombor tiga ni. Ni buat main-main akhir zaman. Tiga soalan ni kita kena sedar. Kalau kita dah ikut akan sunnah Nabi atas dunia, nak jawab guana lalang lubang kubur kayak gini. Kita kena sedar perkara ni perkara akhirat, yang mana kita akan depan soalan tiga perkara ni. Jangan buat main-main. Wa man nabiyyuka ni, kata ulama dan disyarahkan oleh Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Soalan ni, barang siapa yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah barang tentu mereka ini tidak akan dapat menjawab soalan ini. Tak boleh jawab. Tak boleh nak jawab soalan ni. Hak tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada gamuk dah kita hari ni. Hak hidup atas muka bumi Allah. Hak dah ikut akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cubalah kita muhasabah diri kita. Jangan buat main-main soalan ni. Wa man nabiyyuka ni, jangan buat main-main. Ikrar kita dalam sembahyang mesti dah sama dengan syariat kehidupan kita. Kita doa akad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Tu ikrar syahadah dalam sembahyang. Mesti sama dalam syariat kehidupan. Kalau siapa-siapa tak sama syariat kehidupan dia, sudah barang tentu soalan ni dah jawab lubang kubur. Patut tanya, tak faham ustaz? Benda apa hok kena sama syariat dalam kehidupan? Dengar molek. Syariat hok sama dalam kehidupan, mestilah kita ikut sunnah dia. Baru betul.
Kalau dia ikut sunnah dia, tak samalah syariat kita dengan hak kita baca tasyahud. Hak kita baca dalam bacaan tahiyat, tak sama. Kita baca saja je, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam kehidupan, tak pakai pun. Ha. Bila kita tak pakai dalam kehidupan, bermana syariat kita bukan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak gini ni? Ada? Ada. Hari ni cukup-cukup banyak orang tak pakai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semayang baca, tapi undang-undang, hukum hakam yang ada dalam hadis Nabi tolak hari ni. Tolak tak pakai. Sunnah Nabi tak pakai hari ni. Semayang je pakai sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bagi mereka ini sudah barang tentu, kata Syekh Dr. Yusuf Qadawi, tak boleh nak jawab soalan ni. Wa man nabiyuka? Tak boleh nak jawab. Jangan buat main-main. Baik, yang terakhir. Maka menjawab mayat yang dapat bahagia, kata ayat ni. Maka menjawab mayat yang dapat bahagia itu dengan katanya, Allahu Rabbi wal Islamu dina wa Muhammadun alaihi sallallahu alaihi wasallam nabiyyi. Maksud dia, Allah Ta'ala Tuhanku dan Islam itu agamaku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabiku. Siapa mereka ini? Ni, siapa mereka ni? Mereka ini ialah orang yang hidup atas dunia pegang Quran, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman pada Allah, beriman dengan hari akhirat. Hak gini boleh jawab. Inilah jawapan mereka ahli syurga. Orang yang ahli syurga, inilah jawapan dia. Terik jawab. Seterik jawab, Allahu Rabbi wal Islamu dina wa Muhammadan alaihi sallallahu alaihi wasallam nabiyyi. Allah Ta'ala Tuhanku, Islam itu agamaku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabiku. Laco je mereka ini. Siapakah mereka ini? Orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena sedar sini diri kita, barulah kita nampak kesudahan kita duduk mana. Sebab itulah atas dunia ni kita jangan buat sedak gamuk. Buat sedak gamuk mana? Buat ikut dang. Jangan main. Hari ni orang buat sedak ikut dang. Bab-bab Quran buat ikut dang. Jangan. Perkara Quran ni ialah mukjizat kalamullah. Kita buat atas dunia buat lebih kurang, kayak gi lubang kubur nak jawab guana. Hari ni kita buat alasan. Perkara agama buat alasan. Ustaz, amba tak boleh baca Quran leni, gigi tak ada. La ilaha illallah. Gigi tak ada, iwak sabit tak boleh baca Quran. Jangan. Kayak gi akhirat lagi, mulut kabur depan Allah Ta'ala. Ya Rab, sesungguhnya si fulang bin si fulang, mulut ada tak bisu, tapi sengaja tak ambuh ikut Quran. Tak. Mulut juga kabur dengan Allah Ta'ala. Bukan kita juga kabur, mulut royak. Kita duduk atas dunia je. Allah, hak lawan Quran tu sedap ramah cakap. Ustaz, ampa tak boleh baca Quran, gigi tak ada. Ada juga walsan gitu. Allahu Akbar. Biarlah pakai gigi palsu pun, wajib kita belajar. Ni dok buat alasan dosa gigi. Mata-mata dia tak ada gigi, buat dosa gigi. Otak dia mamah tepak boleh ada pun debok jatuh. Dengan tepak-tepak jatuh. Dia pakai gigi palsu, atas bawah gigi palsu. Tak raya, pergi rumah orang ni tepak. Pergi rumah orang ni tepak. Dia tak beringat dia pakai gigi palsu. Sedang molek, cicoh tepak dengan rendang, berok gigi. Sedang molek dia tengok gigi, saya tanya, mugi lagi mampu mak. Bila saya tanya, mugi lagi mampu mak, dia tengok gigi tepak. Nak jawab, tepak. Ngetepak-tepak jatuh golek. Maknanya, dalam perkara cakap, dalam perkara cakap, dalam perkara makan, tengah makan nak cakap lagi, betul tak? Tengah makan tu nak cakap lagi, nak jawab lagi soalan orang tanya. Tapi, dalam perkara agama, kita buat alasan pun pada mulut. Nampak tak? Perkara agama, kita buat alasan pada mulut. Tapi, bab perkara makan, bab perkara cakap, dah buat alasan pun. Tak suruh betul Quran, ustaz, lidah hamba pendek, dah nak sebut siratan lazi, jadi siratan labi, ustaz. You buat alasan, tak baca Quran. Tapi, tak cakap, ya Allah, dok dang kau orang. Macam berhenti kau orang. Ngetik sekati duduk sudu aico tu, laju dia lagi. Itik sekati duduk sudu aico belakang dapur, laju. Dia punya papak. Kapik aico dalam mulut dia.
Tapi kita cakap laju lebih dari sekati sudah icoi. Dalam perkara cakap, tapi dalam perkara Quran, jawab mari alasan lalu. Lidah pendeklah, pakai gigi pasulah, la ilaha illallah. Jangan jadi gitu deh. Sebab apa jangan jadi gitu? Kegi kita akan berdepan dengan soalan ni. Oleh itu sedarlah kita. Kita berhenti sini, kita akan sambung bulan depan deh. Sedarlah kita perkara soalan ni, kita akan berdepan di akhirat kegi. Mudah-mudahan kita beringat sewaktu kita hidup ni, sebelum kita mati, betullah diri kita dengan Allah Ta'ala. Dan kita nak sebelum kita mati dipanggil oleh Allah Ta'ala, bersedialah kita dengan soalan muka nakih yang kita baca lah ni. Soalan ni kita bersedia daripada hidup kita sekarang, bukan dalam lubang kubur lagi. Ada orang yang salah faham, lubang kubur lagi baru nak praktik. Bukan, ni atas dunia tempat kita praktik, tempat kita betul ibadat kita. Lubang kubur lagi tempat terima suratan, tempat terima azab ataupun tempat terima nikmat. Jadi atas dunia tempat kita betul diri kita. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang lemah serta kurang itu daripada diri saya, kelemahan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار sama-sama kita baca Al-Fatihah, kita sedekahkan kepada almarhum Al-Fadih Ustaz Muhtadar Yusuf. Al-Fatihah. A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in. Ihdinas Siratal Mustaqim. Siratal Ladzina An'amta Alaihim. Ghairil Maghdubi Alaihim. Waladdallin. Amin, amin ya rabbal amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Walhamdulillah rabbil amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.